Oke, selamat sore semuanya. Wah. Selamat sore. Nah, teman-teman yang saya kasihi dan saya cintai, ya. Silakan saya mau ajak jadi di bagian pertama ini, selamat datang di In Life School, bahwa kita programnya bersama dengan ini, kalau lihat di atas ya. Ini Life School dari ini. Ibu-ibu, kami setiap minggu selalu ada kegiatan-kegiatan menarik. Nah, salah satunya teman-teman hadir di sini mengikuti salah satu programnya dan namanya In Life Dream, di mana kita mengajak memberikan inspirasi-inspirasi kepada anak-anak muda dan juga kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Nah, dan juga kalau tahun minggu lalu itu kita memberikan inspirasi kepada anak-anak bahwa ada jelajah dinosaurus gitu ya, ada jelajah Mesir di minggu depan. Jadi kalau para hadirin yang hadir di sini, kalau ada yang datang itu boleh pengen tahu dong kayak gimana sih virtual mengunjungi dunia-dunia zaman-zaman purbakala. Nah, dan minggu depan itu ada di Mesir. Nah, kemudian yang kedua ya, saya ingin sampaikan bahwa saya panggil kakak-kakak saja ya, kakak-kakak di sini, mohon untuk menyalakan kamera. Wah, gitu ya. Ini istilahnya kalau dalam dunia per-offline-an gitu ya, dunia nyata, kalau kakak-kakak dimatiin artinya sedang balik badan gitu kan. Kita nggak ngeliat muka wajah-wajahnya ya. Jadi boleh untuk menyalakan kamera, karena kita juga nanti tidak satu arah, tapi nanti kakak-kakak pun juga boleh untuk bisa bertanya apa langsung dengan menggunakan fitur reset. Ya, jadi yang kedua ini tadi adalah mohon untuk bisa menyalakan kamera supaya bisa secara berinteraksi dengan kakak-kakak semua di sini. Nah, saya ingin menyambut nih, halo Kak Sonia Indra, halo. Wah, dari mana Kak Sonia? Dari Surabaya, Kak. Wah, Surabaya. Tahu infonya dari mana nih Kak Sonia? Tahu infonya dari mana? Dari WhatsApp. Oh, dari WhatsApp. Oke. Okay. Sama Kak Gil. Okay. Langsung. Surabaya. Terus ada Kak Nur Faridatul. Halo Kak. Wah, itu kayaknya sedang ngumpul semua itu ya, satu keluarga luar biasa ya. Terus ada Kak Oan Wutun. Halo Kak. Wah, dari mana nih Kak? Kumisnya cakep banget tuh Kak. Saya suka sekali melihatnya ya. Saya juga ada jenggot sama ya. Nah, saya juga ingin menyambut. Ini ada Kak Matiatmo Leo Eslin. Wah, ini kayaknya dari orang Timur kah? Atau dari Flores? Atau dari Pulau Timor? Halo Pak Matiatmo Leo Eslin. Ya. Ada Kak Nova Yuce. Halo Kak Nova. Halo. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore Kak Nova, dari mana Kak? Lokasinya saat ini? Udah. Oh, udah. Dari Mahasiswa Sanator Dharma. Oh,
di Yogyakarta ya, berarti domisili ini berarti teman-temannya ya, teman-teman narasumbernya. Iya. Oke. Kita juga menyambutnya ada Kak Maila, Kak Adventura, Kak Janet, Kak Rosa Fernandez, Kak Fadia Laras, Kak Andre, Kak Toti Fernandez. Ini kok Fernandez agak familiar ya? Ada Teresia Dominic, ada Kak Delia, dan Kak Kustiana. Wah, ini mohon untuk bisa menyalakan kameranya supaya kita bisa interaksi. Kak, aku sembari lagi aktivitas gitu ya, nggak apa-apa ya. Misalnya sembari tidur-tiduran, nggak apa-apa ya. Yang penting, mohon untuk bisa menyalakan kamera supaya kita bisa berinteraksi. Dan satu lagi, kakak-kak, jadi yang ketiga ini, poinnya adalah ketika nanti dalam proses interaksi, kakak-kak pengen bertanya nih, istilahnya kalau lagi kita ngobrol gitu ya, lagi ngobrol langsung, kakak-kakak pengen bertanya langsung itu, langsung menggunakan namanya fitur raise hand. Dan saya mau ajak kakak-kakak juga, kalau ingin menggunakan virtual background, supaya nanti foto bersamanya itu semakin bagus, saya berikan ya. Barusan saya tulis di kolom chat, kakak-kakak boleh memakai virtual background yang saya buat. Nanti kakak-kakak tinggal klik, dirubah, nanti waktu terakhir kita bisa foto bersama menggunakan virtual background yang sudah diberikan. Seperti itu. Dan yang terakhir nih, yang nggak kalah pentingnya ya, bahwa kegiatan ini kakak-kakak diminta untuk terlibat aktif. Aktif di sini adalah aktif untuk bisa menuliskan di kolom chat, kalau misalnya kakak-kakak, oh ini poinnya menarik ya, kakak-kakak boleh tuliskan di kolom chat, karena ini bersifat talk show interaktif. Jadi tidak hanya satu arah, kakak-kakak juga misal, poinnya penting, dan kakak-kakak pengen mengambil poin penting lagi, kemudian dituliskan di kolom chat juga silakan. Seperti itu ya. Oke kakak-kakak, kalau misalnya jelas, silakan acungkan jempolnya seperti ini, artinya jelas. Ya. Enggak ada yang acung jempol ya? Wah, ada satu orang ya, Kak Wan Utun. Oh, Kak Sonia ya. Oke, terima kasih. Nah, tak perlu lama lagi, saya ingin menyebutkan sedikit gitu ya, bahwa pada hari ini kakak membahas tentang ini ya, sebelah sini ya. Nah, ini ya, proses kreatif dalam berseni. Jadi kakak-kakak nanti hari ini diajak gimana sih caranya gitu ya, mendapatkan inspirasi dalam situasi pandemi ini, tapi ada inspirasi apa yang bisa kita dapat pada hari ini. Dan tentu pembicaranya dan tak lain tak bukan dia gitu ya, adalah sosok ini ya. Jadi beliau ini berparas manis sekali ya, dan beliau juga berasal dari Nusa Tenggara Timur darahnya, dan kemudian yang menarik adalah beliau sangat banyak sekali karyanya. Saya intip di Instagramnya gitu ya, sangat banyak karya-karya yang sangat luar biasa yang nanti akan diceritakan. Dan yang menarik kakak-kakak, kemarin saya juga kepoin WhatsApp-nya tergaruk kucing ya. Nah, sekarang mungkin kita berikan langsung kepada Kak Gabriela Fernandez untuk menceritakan sedikit gitu ya. Sebagai intro, Kak Gabriela Fernandez ini kalau dianggap gitu ya, menceritakan sedikit kisah atau awalnya gitu ya. Saya persilakan nih buat Kak Gabriela untuk memperkenalkan diri sejenak ya. Silakan Kak Gabi. Ya, oke. Selamat sore semuanya dan selamat malam yang juga di daerah timur. Udah malam kan ya. Kenalkan, nama saya Gabriela Fernandez, kadang dipanggil Gabi, kadang dipanggil Elni. Mungkin ada yang sudah kenal juga di sini, kakak-kakak semua. Aku mungkin kalau ditanya sebagai apa sih, aku adalah seorang singer-songwriter, seorang musisi, seorang penulis lagu, juga seorang visual artist. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di bagian belakang, itu ada beberapa lukisanku, cukup abstrak. Aku juga membuat beberapa karya ya. Mungkin teman-teman udah pernah nonton Semesta Lea, itu yang mengangkat budaya timur, dan juga tema mental health. Juga mungkin karya-karya laguku sejak tahun 2016 atau 2017, teman-teman mungkin bisa tonton di YouTube. Dan juga aku sedang fokus di usaha yang sedang kubangun bersama teman-teman di sini di Jogja, yaitu di Akarupa. Ada Akarupa Merch dan Akarupa yang lain-lain yang akan datang gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin nanti bisa ngobrol banyak, dan teman-teman kalau mau nanyain apa-apa, silahkan kita bisa saling sharing. Seperti itu. Keren ya. Itu sekilas ya, baru teasernya ceritanya ya. Jadi nanti kakak-kakak bilang ini adalah kreasi, kreatif gitu ya. Kakak-kakak nanti di sini juga diajak untuk berkreasi. Wah, maksudnya apa? Nanti akan ada tantangan-tantangan yang nanti akan saya selip-selipkan ya. Nanti kakak-kakak pun dan narasumber pun juga diminta ya. Siap.
supaya proses kreatif ini tidak hanya mendengar inspirasi, tapi kakak-kakak juga langsung mengaplikasikan. Nah, saya mau tanya dulu kepada Kak Gaby. Ya. Kak Gaby, sehari-hari kegiatannya saat ini apa? Ngapain aja sih, Kak? Iya, seperti yang tadi aku udah ceritain dikit, sehari-harinya emang aku lagi fokus di Akar Rupa. Jadi memang aku semacam bikin usaha sendiri ya. Jadi di situ kita kan perlu menyeimbangkan antara idealisme sama realita kita nih. Kalau misalnya aku pengen jadi musisi gitu. Nah, apa sih yang bisa aku lakuin supaya aku bisa misalnya mendapat pemasukan selain dari panggung-panggung musik nih. Jadi waktu aku habis lulus, kemudian aku mulai menerima orderan lukis gitu. Dan kemudian hari ini berkembang sampai di membuat merchandise, bagaimana bikin produk-produk yang berdasarkan seni rupa. So. Nah, terus kesibukan lain itu memang karena pandemi sedang terjadi, jadi panggung-panggung yang biasanya dilakukan itu sedang tidak bisa jalan, karena memang tidak bisa ada kerumunan, tapi kemudian tetap bisa melakukan secara daring. Jadi misalnya masih ada panggung-panggung atau acara-acara yang mengundang untuk tampil secara daring itu masih dilakukan, seperti itu. Lalu kegiatan lainnya ya memang mempersiapkan banyak hal ya, seperti karya-karya yang belum teriliskan, misalnya album, single-single yang belum terpublish, terus kemudian ada rencana pameran lukisan juga, dan sebagainya gitu. Jadi ya kira-kira kegiatan sehari-harinya seperti itu, selain mainan sama kucing. Wah, Biala ini produktif sekali ya namanya. Nah, saya mau tanya nih kepada kakak semua di sini ya. Silakan. Saya mau ajak untuk ya, saya berikan pertanyaan, siapa yang di sini gitu ya, yang sehari-harinya selama pandemi ini punya hasil karya selama pandemi? Ya, kan kalau Kak Gaby itu banyak karya yang dihasilkan dalam pandemi. Gunakan reaction-nya adalah reaction love ya, reaction-nya love. Kalau kakak-kakak selama pandemi aku pernah buat suatu karya. Nah, silakan gunakan tanda love ya. Kalau misalnya aku juga mau. Wah, ikutan juga ya. Saya juga ikutan. Nah, wah ada yang memberikan 1, 2, 3, 4, 5. Sonia, Kak Owen juga. Nah, buat yang tadi berasa, aku membuat suatu karya, boleh dong dituliskan di dalam kolom chat karya apa sih? Jadi nanti kita akan bahas juga, kita pengen tahu dia, nanti kita lihat apakah karya ini bisa disinkronkan dengan apa yang nanti dibagikan oleh Kak Gabriela. Nah, kita tarik ke bagian belakang sedikit ya. Kak Gaby, itu kan tadi aktivitas hari ini. Kalau kita melihat proses kreasi kreatif itu bisa jadi merupakan dari masa lalu. Ya, maksudnya apa? Jadi jangan-jangan gitu ya, pengen tahu nih kita, Kak Gaby gitu, dulunya emang kecil seperti apa sih? Apakah dulu memutuskan gitu ya, saya pengen menjadi seniman gitu, menjadi visual artist, atau memang dari baru-baru tiba-tiba aja gitu gara-gara pandemi. Gimana sih ceritanya dulu Kak Gaby? Silakan. Apa ya, mungkin kalau beda-beda ya di setiap orang, mungkin ada yang memang baru menemukan tanda kutip passionnya atau apa yang disukai mungkin 1-2 tahun terakhir, atau ada yang memang sudah terbentuk atau mungkin sudah mulai dikenalkan sama dunia itu sedikit demi sedikit dari kecil. Nah, aku termasuk golongan yang kedua nih. Jadi dari kecil itu memang keluargaku, misalnya di sini teman-teman ada lihat ada Tante Rose Fernandez, ada Pak Valen juga, dan di situ banyak keluarga yang memang senang dengan musik dan juga senang dengan lukis. Di situ aku mulai terbiasa mendengarkan musik, lalu ketika kumpul keluarga sering bernyanyi atau bermain musik, diberanikan juga oleh ayahku untuk kemudian, ayo kamu harus berani maju, coba nyanyi, gitu. Dan kemudian di situ aku mulai merasa, wah seru ya ternyata berkesenian, gitu. Juga orang tua aku juga mendukungku dengan memberikan kursus menggambar waktu masih kecil dulu, ikut lomba, terus sering les vokal juga waktu dulu. Terus kemudian pelan-pelan aku kemudian mulai menemukan, oh aku pengen melakukan ini untuk seterusnya gitu. Walaupun pada akhirnya aku mengambil jurusan psikologi selama kuliah, aku tetap mungkin tanda kutip salah jurusan ya, tapi aku tetap meyakini bahwa tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang jalur yang benar-benar salah, kita hanya belok sebentar untuk kemudian bisa sampai di titik kita saat ini.
aku tetap memutuskan bahwa aku mungkin tidak akan menjadi seorang psikolog yang duduk di balik meja dan kemudian atau bekerja di kantor, tapi aku memang sudah ingin menjadi seorang musisi, menjadi seorang singer-songwriter, menjadi seorang visual artist, gitu. Dan itu mungkin sejak, kapan ya, aku benar-benar memutuskan jalurku itu kayaknya di tahun 2013. Aku bilang sama orang tua aku pengen pindah jurusan MAPA karena aku kayaknya lebih cocok di seni deh gitu. Dan orang tua aku jelas waktu itu, ini sambil cerita dikit ya, orang tua aku jelas, oh nggak bisa dong karena kamu udah ini bayar mahal loh, kamu masuk kuliah mahal, kamu udah daftar, kamu udah jalan berapa lama gitu, tapi kenapa tiba-tiba minta pindah gitu. Lalu pada akhirnya aku kemudian memutuskan untuk ya udah deh aku selesaikan, tapi sementara aku berkuliah, aku berkomunitas, aku mengenal orang-orang di Jogja misalnya, kemudian aku belajar musik dari banyak sumber ya, belajar lukis juga dari banyak sumber, YouTube, internet, atau teman-teman komunitas, kemudian aku mulai menjahit. Oh, ternyata aku suka musik, aku suka lukis, dan aku belajar psikologi, dan ternyata aku menemukan titik tengah antara ketiganya, dan itulah yang sedang aku jalani sekarang, seperti itu. Oke, makasih ya Kak Gaby ya. Nah ini yang menarik ya, bahwa ternyata tadi melihat ya, bahwa baru 2013 akhirnya berkecimpung dan ada tantangannya dari orang tua, enak aja. Jadi banting setir gitu ya. Nah saya mau tanya, gunakan reaction-nya bagi teman-teman di sini gitu ya. Reaction-nya adalah reaction nangis nih kayak seperti ini ya. Bahwa sebenarnya saya dulu jurusannya apa, passion saya apa itu berbeda. Nah, silakan nih, saya pengen lihat ya orang-orang yang aku juga kan sempat salah apa gitu ya, termasuk saya. Apakah ada nih kakak-kakak gunakan reaksinya nangis? Wah, ada Kak Angel, ada Kak Owan. Terima kasih kejujurannya ya. Saya pengen tanya Kak Owan nih. Kak Owan emang dulu mau jadi apa, Kak Owan? Terus akhirnya passionnya apa nih, Kak Owan? Wow, hujan deras. Silakan kawan. Wah, malu-malu ya. Silakan kawan. Dulu pengen jadi apa? Terus passionnya apa ya memang? Dulu pengen jadi filsuf. Jurusannya ya, jurusannya. Passionnya apa akhirnya? Passionnya di seni, di musik. Oh, di musik ya. Berarti kuliah di filsafat, akhirnya menjadi seniman juga. Wah, luar biasa. Buat Kak Owan kita berikan tepuk tangan 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Nah, yang menarik Kak Gaby gitu ya. Ini tidak hanya anak-anak muda saja yang sudah hadir di sini, tapi juga ada orang tua. Nah, ini yang penting. Poin pentingnya adalah jangan-jangan gini, Kakak Gaby kan juga background-nya adalah psikologi ya. Bagaimana sih kalau kita mengambil sudut pandang sebagai orang tua untuk memberikan pengertian menyikapi seorang anak yang jangan-jangan itu dia punya hal yang di luar, dia punya kemampuan passion-nya, kemudian kita harusnya ngomong seperti apa sih menyikapinya? Nah, silakan Kak Gaby. Oh, ini nanyanya ke Kak Gaby atau ke orang tuanya nih? Langsung ke Kak Gaby. Jadi ini supaya semua di sini, karena banyak sekali orang orang tua di sini gitu ya, kalau menyikapi anaknya, melihat kayak tadi contoh Kak Gaby gitu ya, kalau dalam sudut pandang orang tua, seharusnya bijaknya seperti apa Kak Gaby? Oke. Okay. Ini dari pengalamanku aja ya, tentang orang tua aku juga, nih yang lagi nonton juga nih. Jadi, sebenarnya sih nggak ada patokan paten yang mana yang benar, yang mana yang salah ya, karena kondisi dan situasi setiap orang pasti beda-beda gitu. Emang ada yang jalurnya sangat mudah atau sangat dimudahkan untuk sana, ada yang memang jalurnya mungkin dia harus belok dulu, dia harus benar-benar menghadapi realita dulu, atau mungkin harus membiayai adik-adiknya dulu mungkin, jadi memang agak sedikit kesulitan. Tapi secara umum sih menurutku, apapun bidang yang dipilih oleh si anak gitu, orang tua bisa banget untuk mendukung dengan cara mempercayai anaknya itu dulu gitu. Jadi prosesku waktu dulu adalah tidak mudah ya mengkomunikasikan apa yang kita sukai, apa yang kita anggap akan berhasil dengan orang tua yang mungkin hidup di zaman yang berbeda dari kita gitu. Apalagi ini bidang yang sangat-sangat tidak stabil memang realitanya, yang memang tidak semua apa ya, tidak mudah gitu, tidak mudah juga karena ini istilahnya kayak babat alas, kayak kita merintis seperti itu. Dan
orang tua semua pasti juga mau, ada yang mau melarang mungkin, ada yang mungkin mau anaknya kerja di kantor, ada yang mungkin mau anaknya jadi PNS, itu semua karena kebaikan ya. Kebaikan orang tua, pengen anaknya itu sejahtera, bahagia, pokoknya berhasil di hidupnya. Cuman yang perlu dilakukan kan akhirnya mempertemukan sudut pandang nih antara dua pihak, antara kita yang punya sudut pandang bahwa berhasil itu tidak harus hanya dengan jadi PNS misalnya, berhasil itu tidak harus hanya dengan kerja kantoran misalnya. Tapi di sisi lain orang tua mempunyai pandangan itu mungkin, atau mungkin mempunyai pandangan, oh jadi musisi nggak akan berhasil, oh jadi seniman nggak akan berhasil misalnya, oh harusnya kamu mengikuti apa yang keluargamu sudah lakukan bertahun-tahun, seperti itu misalnya. Nah, sudut pandang atau persepsi tentang kata sukses ini perlu dicari titik tengahnya gitu. Jadi lebih ke komunikasinya sih, orang tua mau mendengarkan, anak juga mau mendengarkan. Jadi kita anak-anak tuh juga jadi nggak terjun bebas gitu. Kita juga bisa melihat realita dari sudut pandang orang tua. Oh iya ya, aku pengen jadi seniman, tapi gimana ya caranya supaya aku bisa lebih stabil gitu? Gimana caranya aku juga nggak yang terjun bebas sembarangan aja gitu? Aku punya strategi apa? Nah, ketika kita komunikasi dengan orang tua, kita jadi tertantang untuk kemudian menawarkan opsi-opsi yang memungkinkan nih. Aku waktu itu ceritanya bilang ke orang tuaku, maaf aku pengen jadi seniman nih, gitu. Aku pengen jadi musisi gitu. Terus mama papa bilang, seperti banyak orang tua lain akan bilang, lah tapi nanti emangnya cukup gitu jadi penyanyi, emangnya cukup duitnya jadi musisi, seniman gitu kan. Nah terus aku bilang, aku akan coba mah gitu, aku akan coba pa, taruhlah 2 tahun aku akan coba berjalan sendiri, tolong percaya dulu sama aku gitu, aku akan coba dengan beberapa strategi, lalu aku jelaskanlah panjang lebar, karena aku sudah memikirkan panjang lebar, misalnya aku akan sampingannya apa, utamanya apa, nanti pemasukannya dari mana, dan sebagainya, dan aku menjelaskannya dengan baik-baik pada orang tuaku, dan untungnya mereka sangat support, mereka akhirnya percaya, walaupun tetap awalnya sih masih membujuk, ayo kamu masuk kantor dong, ayo papa punya teman di sini, kamu bisa masuk loh, kayak gini. dan segala macam, tapi aku tetap kekeh gitu. Nah, akhirnya titik tengahnya adalah orang tuaku mempercaya itu, mereka support, dan pada akhirnya sampai sekarang, kami jadi, orang tuaku malah banyak bantuin, support banget pokoknya gitu. Wah, ini yang menarik ya. Jadi kenapa sih harus ditarik gitu ya? Karena jangan-jangan nih yang hadir di sini sebelum punya kreasi ataupun pengen berkarya, pengen dapat inspirasi, jangan-jangan terpatok sama yang menjadi dasarnya, yaitu restu orang tua. Kecuali ya gitu ya. Makanya di sini jangan-jangan teman-teman yang hadir di sini gitu ya, kalau dilihat ya, tadi poin penting yang saya tangkap dari KGB adalah adanya strategi ataupun jangka waktu yang ditentukan. Saya 2 tahun pengen buat seperti ini, lalu diberikan kepercayaan dan akhirnya berhasil. Nah, sekarang kita akan tilik lebih dalam seperti apa sih karya-karyanya Kak Gaby. Nah, mungkin boleh kita lihat ya untuk sebuah film menarik ya. Ini suatu perjalanan ya. Kalau saya bilang, saya juga nggak tahu ya, saya juga penasaran nih ya buat teman-teman bisa menonton, melihat bagaimana perjalanan yang disebut dengan trip menuju timur. Oke, sekarang kita simak ya. Kalau misalnya pengen nonton, silakan acungkan jempolnya seperti ini. Siap nonton. Ya, oke. Ya, sip. Mantap. Sudah dapat jempolnya banyak. Mari kita saksikan sebuah film pendek trip menuju timur. Semangat ya buat Gaby yang bakal jalanin ibadah tur ya. Tapi ku ingat masa-masa indah saat mulai.
saatku pulang. Ditanyakan ya, tapi saya jadi penasaran gitu ya. Ini dulu papa mamanya tuh ngidam apa ya anaknya ya? Bisa 11 hari loh sendirian. Ini enggak satu bulan. Hah, satu bulan ya? Wah. Satu bulan. Bulan. 11 kota tapi satu bulan. Saya pengen tanya dulu, apa sih motivasi Kak Gaby bikin begituan? Motivasi kayak penasaran gitu ya. Aduh, itu agak nekat sih sebenarnya, dan motivasinya cukup nyampur dari beberapa mimpi yang udah terkubur atau tertumpuk dari waktu ke waktu gitu. Yang pertama, aku pengen backpacking dari dulu. Aku pengen punya petualangan kemana gitu, dan aku mikir aku selama ini aku pindah-pindah gitu. Jadi aku nggak pernah besar di NTT, aku nggak pernah lahir di sana walaupun orang tuaku asli sana dan keluarga besarku semua di sana. Jadi aku tuh penasaran, punya rasa ingin tahu yang kuat, punya apa ya, kegemasan tersendiri gitu, apa bahasanya, kegemasan tersendiri untuk kemudian mengenal rumahku sendiri gitu ya, nggak pernah aku tinggali. Jadi yang aku lakukan adalah, okay, gimana caranya ya, biar aku bisa backpacking nih, biar aku bisa explore lebih jauh, nggak cuman, biasanya kan aku cuma pulang kampung, lalu balik lagi nih ke Jawa gitu ya, di mana aku tinggal gitu. Nah, tapi kemudian aku pengen lebih lama mengeksplorasi lagi, lebih pengen mengenal lebih jauh lagi, jadi aku mencari cara nih. Kebetulan waktu itu aku rilis singleku yang judulnya Rumah Raga Tawa, dan kemudian gimana ya, biasanya sih habis orang rilis sesuatu tuh ngetur gitu kan, musisi tuh ngetur, gimana kalau ini duanya digabungin gitu, aku ngetur sekalian aku backpackingan, sekalian aku explore, sekalian aku melakukan perjalanan gitu. Jadi ya motivasinya tidak jauh-jauh dari dua hal itu, ingin mengenali kampung halamanku sendiri, dan yang kedua, emang ingin memperkenalkan karyaku juga. Seperti itu. Keren ya. Ini motivasinya tapi bisa membawa selama itu ya. Nah, saya penasaran, ini tuh terencana atau spontan sih waktu di sana tuh kayak, oke, ini ada orang tiba-tiba langsung gue datang gitu kan, bersama dengan teman-teman lokal diajakin ketemu, atau memang udah jauh hari. Oke, tanggal segini, saya bakal datang ke sana, tolong diadakan adanya kayak tadi ya, ngumpul-ngumpul di kafe gitu. Itu kayak gimana sih? Itu spontan atau terencana semuanya? Itu lebih yang kedua. Jadi ceritanya, terencananya gimana ya? Semi-semi terencana lah. Karena dua minggu sebelum hari H aku berangkat, itu aku udah kemudian coba menghubungi teman-teman yang aku kenal di Larantuka. Kemudian dari Larantuka aku tanya, kenal siapa sih di Momere gitu, terus aku dikenalkan lagi sama kakak siapa, terus kami searching-searching, oh radio apa ya yang ada di NTT gitu, oh ternyata ketemu Radio Manggarai di Manggarai, terus ketemu lagi beberapa teman komunitas yang dikenalkan oleh teman-teman dari kota sebelumnya gitu, misalnya aku jadi kenal Kak Afi dari Sun Spirit di Labuan Bajo, aku kenal sama teman-teman komunitas Kahe di Momere, kenal sama teman-teman Simpasio, yaitu kalau Simpasio yang udah tahu dari sebelumnya, tapi kemudian itu jadi rantai gitu yang kemudian membawaku ke tempat-tempat yang nggak aku duga sebelumnya, ke komunitas-komunitas yang nggak aku kenal sebelumnya, yang ternyata punya spirit yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat pejuang gitu loh, mereka sangat-sangat apa ya, punya idealisme yang ingin diperjuangkan, dan itu menurutku hal yang sangat hebat, yang aku nggak akan tahu kalau aku nggak melakukan tur ini gitu, karena biasanya aku cuma naik pesawat dari Batam atau dari Jogja ke Larantuka terus balik lagi gitu, padahal ketika aku melewati satu daratan Pulau Flores, itu ada banyak sekali hal dan banyak sekali teman-teman baru yang aku temui. Seperti itu. Jadi memang namanya juga tour ya, direncanakan, harus direncanakan. Tapi banyak spontanitasnya juga sih, gitu. Jadi terencana, tapi fleksibel ya. Iya. Nah, saya mau ajak teman-teman semua peserta di sini yang sudah pernah ke Flores, ya gitu ya, gunakan thumbs up dong. Pengen tahu nih, saya pengen lihat nih. Ya, teman-teman di sini ada nggak sih menggunakan fitur reaction
adalah thumbs up ya. Saya pengen lihat nih teman-teman di sini apakah sudah pernah ke Flores? Ya. Yeah. 1, 2, 3 baru 3 orang saja. Oh, 4 ada Kak Nova. Oke, baru oh ada Kak Oan juga ya. Ini kayaknya satu kampung ya. Oke, ya. Nah, saya mau menarik kita makan pertanyaan ke berikutnya. Melihat perjalanan tadi gitu ya. Apa sih 3 hal yang sangat berkesan buat Kak Gibi waktu dalam perjalanan trip menuju timur? Wah, apa tuh Kak? 3 hal yang sangat berkesan. 1, seperti yang tadi aku sebutin, aku ketemu banyak orang-orang hebat dengan komunitas-komunitas yang penuh perjuangan, karena di sana mungkin situasinya dan kondisi sekitar mungkin masih kurang mendukung ya. Banyak hal yang harus ditabrak gitu oleh teman-teman komunitas di sana, dan perjuangan mereka itu yang bikin aku kagum. Dan yang kedua, kegilaan perjalanannya itu sendiri ya. Jadi itu 11 kota, 1 bulan, dan setiap kota kan otomatis, atau setiap desa, atau setiap titik itu otomatis harus cukup pendek ya waktunya. Satu titik cuma dua hari, misalnya 1 hari, 3 hari gitu. Terus kemudian tantangannya adalah aku yang seorang yang sebenarnya introvert, yang sebenarnya bukan orang yang naturally talkative gitu, nggak terlalu gimana gitu, tapi aku kemudian mencoba untuk out of the box, ayo aku coba beranikan diri untuk kenal sama orang-orang baru, untuk membuka diri, untuk coba gimana sih caranya kita ngobrol sama orang-orang yang belum pernah kita temui sebelumnya gitu, gimana sih caranya kita mau berani minta tolong misalnya, gimana sih caranya gimana sih caranya aku bisa survive nih dari satu kota ke kota lain, aku naik apa, aku naik angkot yang mana, aku naik travel car atau aku naik apa gitu yang lain gitu kan. Jadi tantangannya, kesan hal yang berkesannya itu juga itu, gimana caranya kita memosisikan diri untuk bisa melakukan sebuah trip ke tempat-tempat yang kita belum tahu sebelumnya. Dan yang ketiga, sebenarnya ini suatu hal yang aku kaget juga ketika aku melakukan trip itu, ternyata banyak sekali keluarga atau banyak sekali orang-orang yang sebenarnya masih punya hubungan darah denganku, walaupun jauh ya, namanya kalau di NTT itu kan kita banyak keluarga, silsilahnya sangat luas gitu, sangat, misalnya aku dengan sepupunya siapa gitu, oh itu masih saudara gitu, dan itu benar-benar kekeluargaannya erat sekali. Dan di situ aku baru merasakan di mana sih rumah yang aku cari gitu loh, selama ini aku tuh mempertanyakan di mana rumah gitu, dan kemudian ketika aku melakukan trip ini, aku benar-benar merasakan kekeluargaan yang diberikan kepada aku, gimana cara mereka menyambutku, mereka sangat support terhadap perjalanan itu, gimana mereka juga support terhadap karya-karyaku, dan aku juga bisa melakukan hal-hal untuk mereka, jadi saling timbal balik. Di situ aku merasa ada hubungan-hubungan yang kemudian terbentuk, dan itu berharga banget sih buat aku. Ternyata yang pertama adalah ketemu dengan orang-orang lokalnya, kedua tadi dikatakan perjalanan yang sangat berkesan, dan yang ketiga adalah bertemu keluarga. Ya, yang merasa keluarga di sini, yang merasa keluarga di sini. Tapi reaction love-nya dong, saya pengen lihat seberapa banyak ya yang merupakan keluarga dari Kak Gibi. Oh, 1. Ya, ada lagi? Boleh pakai aku juga keluarga. Ya. Boleh pakai sarangnya juga boleh. Ya, gitu ya. Ini ada Toti Fernandez, ini adiknya Kak Gibi pasti ya. Halo Toti. Wow ya, ada berarti hampir setengahnya di sini ya merupakan keluarga KGB. Oke, nah jadi ini menarik. Kalau kita ngomongin tentang proses kreatif, gitu ya, pasti suatu tidak hanya sebelumnya gitu ya terjadi. Oh, memang saya orang kreatif gitu kan. Tapi dengan mencari tadi melakukan perjalanan tidur, ada nggak sih ketika dalam momen itu ada proses kreatif yang terjadi? Maksudnya, apakah ada sebuah karya? Refleksi dari perjalanan itu tadi. Dan itu seperti apa kalau? Boleh diulangi kak pertanyaannya, sorry. Oh ya, jadi pengen penasaran nih, ada hasil apa sih kak dari trip menuju timur yang menjadi aku jadi berkarya atau punya suatu kreasi yang baru karena dari perjalanan itu? Apakah ada refleksi sendiri ataupun ada jadi pengen mikir, ya saya jadi pengen buat lagu nih dari perjalanan tadi. Ada nggak sih kak? Ya, itu banget-banget ada banget. Jadi memang aku yang awalnya adalah seorang musisi yang membawakan genre yang cukup umum gitu. Aku membawakan genre pop, folk, jazz, dan kemudian malah ke barat-baratan gitu ya. Nah, ketika aku melakukan trip menuju timur, aku jadi
terpanggil gitu untuk kemudian ini ada banyak banget hal yang bisa kita olah menjadi karya gitu, banyak banget hal yang sebenarnya sangat kaya di situ, yang mana anak-anak muda kita perlu semakin getol ya untuk mengangkat itu, karena kalau tidak nanti siapa lagi gitu. Nah, jadi aku kemudian mulai mencoba menulis lagu. Jadi lagu-lagu yang aku tulis, kalau teman-teman udah pernah nonton Semesta ya di sini, itu adalah lagu-lagu yang aku tulis. Memang temanya cukup umum, temanya tentang mental health dan tentang perjalanan diri. Tapi kemudian aku tetap mengangkat dan memasukkan unsur-unsur timur di dalam situ. Jadi di trip menuju timur tuh sebenarnya ada dua kali. Ada yang ke Lembata juga, yang kedua. Di situ aku kemudian ketemu sama teman-teman dari Lembata. Ada Kak Dino sama ada Kak Aba yang jadi penari di Semesta ya. Di situ kemudian kami mulai berkolaborasi gitu. Nah ini pentingnya networking. Jadi ketika kita membuka diri untuk kemudian kenal dengan orang-orang baru, kita bisa jadi punya banyak peluang untuk melakukan hal-hal baru yang kita nggak duga sebelumnya. Oh, aku nggak menduga aku akan menjadi seorang musisi yang akan membawa tutur timur misalnya. Tutur timur itu istilahnya semacam ungkapan verbal secara adat dan secara ritual yang dilakukan di adat-adat ritual di sana dengan bahasa sana gitu. Nah, aku nggak menyangka bahwa aku akan bikin karya yang menggunakan tutur misalnya. Tapi ketika aku bertemu dengan Kak Aba waktu itu, kemudian Kak Aba juga ternyata bisa melakukan tutur, memasukkannya di dalam karya Semesta ya. Lalu kemudian aku menulis lagu tentang alam di sana. Misalnya ada sebuah lagu yang aku tulis tentang ingin bersembunyi di balik bebukitan. Ingin bersembunyi sebenarnya tema tentang mental health nih. Tema tentang mental health. Tapi kemudian aku benar-benar menulisnya ketika aku sedang duduk di pinggir pantai di NTT waktu itu, aku memandangi laut, ada bukit-bukit di sana, dan aku merasa aman di sana. Aku merasa itu adalah rumahku, itu adalah tempatku bisa terlindungi gitu. Jadi aku mulai menuliskan lirik dari inspirasi itu, inspirasi yang datang ketika itu. Jadi aku bilang, aku ingin bersembunyi di sela-sela bebukitan, batas darat dan lautan. Aku ingin bersembunyi di kaki gunung yang berdiri. Waktu itu aku melihat Ile Mandiri di Larantuka, tegak teguh tak berganti, dan seterusnya gitu. Jadi ada banyak hal yang kemudian bisa menginspirasiku untuk berkarya dari perjalanan itu sendiri gitu. Dan akhirnya karya-karya itu, baik itu lagu, baik itu tulisan, baik itu kolaborasi dengan teman-teman yang di sana, itu kemudian menghasilkan sebuah karya besar. Karya besar! Mau dibilang besar juga mungkin belum ya, OTW. Tapi buatku itu udah karya besar. Doain aja, Kak. Amin. Itu buatku udah karya yang sangat-sangat wow. Perjuangannya juga wow. Karena itu menggabungkan musik, seni pertunjukan, dan tarian. Yang mengangkat juga daerah timur. Dan kemudian kebetulan dimentori oleh Mas Gary Nugroho. Dan dibiayai oleh teman-teman dari Galeri Indonesia Kaya. Dan kemudian jadilah karya itu yang berasal dari perjalanan menuju timurku. Judulnya Semesta ya, Menuju Timur. Teman-teman bisa nonton di YouTube. Nah, sebenarnya nggak harus di YouTube, Kak. Ternyata kita akan tunjukkan di sini. Oke, nah, kita akan tunjukkan sedikit gitu ya. Tadi kan sudah disebut-sebut Semesta Leah apa sih? Mungkin buat kakak-kakak di sini yang belum pernah lihat. Nah, kita langsung secara saksikan premier ini, Kak, ya. Oke, mari ini kita saksikan sedikit ya, secuplik. Mari kita saksikan. Cuplik. Penulu nai duan, tepe duan nai lelai, luwo tanah, rianu etan.
di meterai sorong lodo, di meterai neng panah. Mai genak surat 85, mekeweli sinan ikan wakon. Tentang Lea, seorang gadis di dalam semestanya yang mempertanyakan diri dan pulangnya, yang ingin mengenal rumah yang tak pernah ditinggalinya. Oke, itu sedikit cuplikan ya. Kita berikan tepuk tangan lingkaran dong. Waduh. Keren. Dari awal aja tuh saya sudah berini loh. Tuh kalau teman-teman lihat semua di sini, keren banget ya. Teman-teman harus lihat itu nanti sampai habis. Itu durasinya hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Jadi kalau ditonton sekarang nanti habis waktu Zoom-nya. Iya, habis waktunya ya. Jadi kita hanya secuplik ya. Nanti kalau penasaran, iya, saya tulis di copy paste di dalam kolom chat. Nih, buat penasaran ya, nanti bisa cari tahu tentang sekarang ya. Kita melihat dulu di artisnya depan kita langsung. Ya. Nah, kita kita mau tanya nih Kak Gaby ya. Seperti apa sih tadi, kalau tadi Kak bilang semesta Lea, tadi kan ada cuplikannya. Itu sebenarnya apa sih semesta Lea itu sendiri gitu ya? Dan berasal dari mana sih inspirasinya itu? Silakan Kak Gaby. Semesta Leah. Leah itu sendiri sebenarnya kalau dibalik-balik, kata L-E-A-H itu jadi kata heal, bahasa Inggris, H-E-A-L. Jadi Leah itu maksudnya sembuh, gitu. Dan itu sebenarnya sebuah perjalanan ke dalam diri, sebuah perjalanan yang terkait dengan mental health, terkait dengan tema psikologi juga, yang kemudian aku pelajari di kampusku, di kuliahku, dan kemudian, yes, heal. Dan kemudian, dia seorang Leah itu menjadi seorang tokoh yang aku ciptakan gitu, seorang tokoh imajiner yang kemudian dimainkan oleh seorang aktor dari Jogja, seorang temanku namanya Melani. Di situ ia mempunyai perjalanan untuk mencari rumah itu tadi. Jadi sebenarnya temanya bolak-balik ke situ lagi. Semua orang pasti punya pertanyaan tentang di mana sih rumahku. Rumah itu nggak harus tentang fisik ya, nggak harus bangunan fisik, nggak harus mungkin suatu tempat geografis gitu. Tapi rumah juga bisa jadi tempat kita merasa aman, keluarga mungkin. Rumah bisa jadi teman-teman kita, orang-orang yang kita cintai. Rumah bisa jadi juga diri kita sendiri. Udahkah kita menganggap diri kita sebagai rumah gitu? Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian aku masukkan ke dalam karya itu, lewat lagu-lagunya, lewat narasinya, dan lewat banyak simbolisme yang ada di situ ya. Misalnya simbolisme penombakan paus di lembata, yang kemudian, itu aku nggak mau bocorin deh, menggambarkan tentang apanya, nanti teman-teman bisa nonton, lalu tari perang, kemudian ada ina, atau istilah tentang laut, gimana sih aku menganggap laut itu juga sebagai rumahku, alam itu sebagai rumahku, dan sebagainya, seperti itu. Keren banget ya. Dan yang menarik tadi kan disebutin tuh apa, mental healthy, bahkan kata Leah itu adalah heal gitu ya. Kakak-kakak tahu nggak, dan teman-teman di sini gitu ya, bahwa Kak Gaby juga ada nih ya, dia menyediakan kata-kata itu adalah mindful drawing. Wah, gitu ya. Jadi
di sini gitu ya. Nanti akan dicerita lebih dalam bahwa itu bisa loh ada satu sesi khusus untuk kakak. Untuk kakak-kakak di sini gitu ya. Saya pengen nih untuk menyembuhkan diri ya gitu ya, mencari kreatif itu ada workshopnya sendiri. Halo, Karian. Kayaknya ke-mute deh Kariannya. Halo, wah ini namanya nge-mute diri sendiri ya. Oke. Okay. Ini suara berisik siapa? Saya mute, ternyata itu punya handphone saya. Oke, okay, ini terlalu kreatif ya. Nah, kakak-kakak sebelum kita masuk ke sesi berikutnya gitu ya, silakan nih ada pengen komentar atau pertanyaan gitu ya, yang tadi sudah dari pertama, sudah ada tentang semesta Lea, sudah ada ngomong tentang trip menuju timur. Nah, kira-kira teman-teman peserta ini ada nggak mau ditanya sebelum kita lanjut ke bagian kedua nih, yang memang pasti lebih seru lagi. Silakan teman-teman, ada gunakan fitur raise hand. Oh, Kak Angel kayaknya mau ya? Iya. Silakan. Kak Gabriela mau nanya sedikit ya. Halo. Iya boleh. Nama saya Angel. Oke, mau Angel tanya. Angel ini mana wajahnya? Belum muncul di tempatku. Cari dulu. Mau Oke, tanya. Mau nanya apa nih? Mau tanya nama YouTube-nya aja Kak. Mau kepo. Kalau nama YouTube itu Gabriela Fernandez Music and Art. Oke, makasih. Gabriela Fernandez Music and Art. Nanti pasti ketemu. Terima kasih sudah tanya. Iya. Sama-sama. Dari NTT juga ya? Iya, dari Lembata. Wah. Kemarin hampir ke Lembata tapi belum bisa terwujud karena pandemi. Semoga suatu hari nanti bisa ke sana lagi. Iya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Wah. Dia langsung ditanya loh ya nama akunnya. Okay, boleh silakan Angel, silakan ya? mampir. Oh, oke. Okay. Nah, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Satu pertanyaan lagi atau satu tanggapan lagi ya, apapun itu gitu ya. Mungkin teman-teman tadi di Bali trip menuju timur, teman-teman masih penasaran. Oh, ada satu orang. Wah, ini. Silakan nih atas nama Kaderak. Wah, keren nih. Silakan nih Kak Kaderak, boleh langsung memberikan pertanyaan langsung Kak. Di unmute dulu Kak Kaderak, masih dalam keadaan di mute. Silakan Kak. Halo. Ya. Selamat malam. Selamat malam Kak Dera. Masih ada proyek sama malam bercerita untuk NTT lagi tidak Kak? Sama ada agenda apa lagi untuk timur? Aku bercerita. Iya, waktu malam bercerita di Yogyakarta kan waktu itu dengan Kak Trifosa. Tahun berapa itu ya? Sudah lama sekali waktu itu. 2018. Dan kalau ditanya tentang kapan mau bikin sesuatu apa lagi tentang timur, sebenarnya Semesta Lea ini rencananya akan jadi sesuatu yang berkelanjutan. Jadi ceritanya juga akan baru lagi, mungkin daerah yang diangkat juga akan baru lagi, mungkin kemarin tentang Lembata, Lama Holot, mungkin selanjutnya akan Flores Timur, tempatku sendiri, atau mungkin tempat-tempat lain di NTT yang masih banyak sekali belum aku kenali gitu. Jadi ini akan jadi proyek yang berkelanjutan. Semesta Lea menuju timur yang pertama, yang kedua akan ada Semesta Lea apa lagi, Semesta Lea yang mana lagi. Tapi kemudian semuanya punya benang merah yaitu ingin mengenali rumah. Seperti itu. Harapannya sih ini akan jadi apa ya? Ya, sesuatu yang berkelanjutan itu tadi. Oke, thank you nih Kak Dera. Ada gitu. Lagi Kak? Cukup ya? Wah, ternyata ini berarti Kak Gaby, Kak Dera ini pernah ketemu waktu di sana ya? Ketika sedang trip menuju timur ya Kak Gaby ya? Waktu dulu tuh ada acara namanya Malam Bercerita, nomor 13 kalau nggak salah waktu itu, dan kemudian aku dan beberapa teman dari buku bagi NTT yang kemudian nyari sumbangan buku untuk teman-teman anak-anak di NTT itu kemudian membuat penampilan dan diskusi seperti itu. Oh. Itu di Jogja waktu itu, bukan di trip menuju timur. Oke, terima kasih Kak Kaderak ya atas pertanyaan dan tanggapannya. Terima kasih Kak Kaderak. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat nih satu lagi ya. Dari Adventura Lama Watu. Wah, dibilang okay. Host and home gitu kan. Terus dia bilang gini,
selain kangen atau rindu, perasaan apa lagi yang menarasikan pengalaman Kak Gaby tentang rumah? Wah, mantap nih ya. Kalau selain kangen atau rindu, resah sih. Sebenarnya resah. Resah dan gelisah. Banyak karya seni itu yang lahir dari perasaan resah dan tidak nyaman ya. Kemudian kita mencoba menuangkan itu sehingga menjadi sebuah karya. Jadi aku memang mempertanyakan, di mana sih resah dan gelisah kayak judul lagu ya? Kayak lirik lagu. Tapi aku mempertanyakan, di mana sih aku merasa aman? Sebenarnya aku tuh cocoknya ada di mana sih? Sebenarnya aku itu teman-temannya yang mana sih? Sebenarnya aku tuh siapa gitu? Perasaan hal-hal yang mendasar tentang diri itu yang kemudian membuatku jadi bertanya-tanya dan jadi tidak nggak bisa diam gitu. Aku pengen menuangkan ini menjadi sebuah karya. Disitulah karya itu lahir gitu. Nah, ternyata kalau ngomongin tentang berbuat karya, ternyata nggak cuma soal rindu, cinta, kangen, tapi resah, gelisah pun juga bisa menjadi proses kreasi tersebut. Nah, saya pengen tanya di sini nih, gitu ya. Tolong tuliskan di kolom chat, biasanya dalam menghasilkan karya, buat teman-teman di sini tuliskan kolom chat, biasanya rasa yang paling dominan untuk membuat kreasi itu apa? Nah, saya pengen baca nih di kolom chat nih ya. Tolong tuliskan di chat, rasa-rasa seperti apa sih yang biasanya menjadi timbul ketika kakak-kakak di sini ingin membuatkan suatu karya. Nah, tuliskan ya. Wah, ya. Oke, saya berikan waktu gitu ya, 30 detik. Nah, ini sembari kita menunggu, Kak Gaby juga ada satu pertanyaan lagi nih ya, sebelum kita lanjut ke sesi bagian kedua. Bahwa ada pertanyaan nih dari Kak Andre. Wah, gitu ya. Kak Gaby, bagaimana sebetulnya kehidupan dan karir seniman di Indonesia, di kota kita? Banyak yang konsul sama Kak Andre, gitu ya. Orang muda sering meragukan tentang karir seniman. Suaranya untuk... kecil banget ini. Halo, halo. Oke, okay. Maaf Karian, boleh diulangi pertanyaannya? Oke, okay. Orangnya kecil tapi suaranya besar ya. Oke, okay. Ini katanya ini kayak dia. Orangnya dalam kotak soalnya. Gimana Kak? Kak Gaby, gitu ya, bagaimana sebetulnya kehidupan dan karir seniman di Indonesia, di kota kita? Banyak yang konsul sama dia, orang muda sering meragukan tentang karir seniman untuk banyak orang. Bagaimana tuh Kak? Selalu banyak yang... Iya. Gitu. Silakan Kak. Enggak ya. Banyak banget. Jadi bahkan aku sendiri juga merasakan itu gitu. Jadi ketika awal-awal aku merintis ini, bahkan sampai sekarang pun sebenarnya itu masih tertabrak oleh banyak tantangan gitu. Apalagi pandemi ini yang kemudian mengubah banyak hal ya. Namanya pandemi ini pekerja seni itu juga memang langsung menjadi salah satu korban besar gitu. Karena pada akhirnya kita enggak bisa manggung, kita enggak bisa produksi dengan masal dan sebagainya gitu, dan memang tidak bisa dipungkiri kalau pekerjaan seni itu memang tidak seperti di kantor ya, yang kita memang secara bulanan secara pasti itu mendapatkan pemasukan, dan tantangannya memang sama seperti orang-orang yang membuka bisnis baru misalnya atau orang-orang yang membuat entrepreneur gitu ya. Tapi memang kepuasannya itu memang berbeda gitu. Itulah kenapa masih banyak orang-orang yang mau mengambil jalan ini gitu. Nah, tapi ada sebenarnya strategi dan cara-cara yang bisa dilakukan. Jadi kita nggak harus terjun bebas seperti yang tadi aku ceritakan di awal, karena kita perlu melihat realita juga gitu. Jadi aku sering banget mempertanyakan mana sih titik tengah antara idealisme kita sama realita yang ada di depan kita gitu. Mana sih titik tengah antara mimpi kita sama kenyataan yang ada di depan kita gitu. Oh, aku punya mimpi besar, aku pengen bikin karya ini A B C D E F G sampai Z. Tapi dari mana dapat duitnya misalnya? Atau misalnya, aku pengen bisa hidup tanpa kerja yang lain gitu. Aku pengen pemasukanku cuma dari sini. Tapi gimana di 1-3 tahun pertama yang dimana orang-orang belum kenal kita gitu. Jadi kita kadang harus belok dulu, kadang kita mungkin harus bikin 2 cabang jalan atau cara manapun yang memang mau nggak mau harus kita lakukan. Dan mungkin kerja kerasnya memang jadi berlipat-lipat gitu dibandingkan teman-teman yang okay, kita kerja di kantor, udah ada jalannya, udah ada step by step-nya, udah ada progresnya, kemana. Jadi kita babat alas gitu. Jadi memang kalau misalnya memang serius pengen mengambil jalan ini, kita harus banyak strategi, kita harus siapkan banyak mental, banyak energi, banyak waktu untuk kemudian mencari cara supaya kita bisa bertahan hidup, tapi juga bisa menghidupi mimpi kita. Seperti itu. Jadi memang kalau jawabannya sih memang
diragukan itu wajar, karena memang jalan itu tidak mudah, tapi tergantung lagi balik ke orang yang masing-masing, kamu punya strategi apa, kita punya strategi apa, kita punya tanda kutip jawaban apa, atau mungkin solusi apa untuk kemudian menghadapi realita itu. Seperti itu. Wah, itu menohok kata-katanya ya, bahwa ya, menohok untuk diri saya juga. Tengah realita dengan mimpi-mimpi kita. Itu menohok buat saya. Saya juga soalnya. Nah, yang menarik teman-teman, ya, setelah ini kita akan mengulik caranya gimana. Tadi kan Kak Gaby menyebutkan ada kok titik tengah antara dengan idealis kita dengan realita. Nah, mungkin penasaran juga ya. Nah, kita akan masuk ke bagian kedua nih Kakak-kakak. Bahwa saya mau sebut sedikit, tidak hanya semesta lea proyeknya Kak Gaby ini, tapi yang saya lihat gitu ya, bahwa di Instagramnya pun tertulis jelas di situ bahwa ada yang namanya akar rupa. Ah, apa sih itu Kak akar rupa Kak Gaby? Nah, silakan Kak. Oke. Ya, jadi seperti yang tadi aku ceritain sedikit di awal, akar rupa itu sebenarnya salah satu caraku untuk kemudian menjadi apa ya? Strategiku untuk bisa bertahan hidup menjadi seorang di bidang ini gitu. Walaupun sebenarnya waktu pandemi belum terjadi, sebenarnya dari panggung-panggung itu sudah mulai tercukupi ya kebutuhan hidup minimal, dan kemudian untuk memodalkan alat-alat musik dan segala macamnya gitu. Tapi kemudian perlu ada sumber lain gitu. Kemudian aku menanyakan pada diri nih, apa sih yang aku bisa lakukan, apa sih yang aku bisa manfaatkan dari diriku, apa sih yang mungkin hal lain yang mungkin bakat yang tersembunyi atau bakat yang belum pernah diolah gitu, untuk kemudian dipakai untuk menjadi topangan, penopang selanjutnya nih selain musik gitu. Karena musik juga memang seperti itu ya, kadang ketika ada job, ada yang undang manggung gitu, oke, kita dapat job, ada yang fee-nya kecil, ada yang fee-nya besar, ini jujur-jujuran, memang seperti itu, tapi ada juga kadang bisa nggak dapat di beberapa waktu tertentu, jadi memang harus ada sesuatu yang mengisi yang lain. Jadi aku menggunakan visual art, kebetulan aku memang suka menggambar dari dulu, aku suka dengan seni rupa, aku suka otodidak, belajar banyak hal, jadi kemudian gimana sih, langsung mikir nih otaknya, gimana sih caranya biar ini bisa jadi uang gitu. Dan pada akhirnya, dari lukisan-lukisan itu dijadikan produk gitu, produk-produk yang bisa dibeli orang, yang cukup unik gitu, misalnya teman-teman bisa pesan wajahnya supaya jadi di dalam tas, atau jadi dicetak di cover buku gitu, seperti yang lagi ditunjukin oleh karyan ini gitu. Dan aku pengen ngajak teman-teman seniman lain juga berkolaborasi gitu. Ayo dong kolaborasi, jadi pelukisnya di sini bukan cuma aku, tapi ini kemudian aku berkolaborasi sama seorang ilustrator dari Batam misalnya, dan kedepannya tidak sangat-sangat membuka kemungkinan untuk banyak ilustrator lain. Seperti itu. Jadi akar rupa itu sendiri sebenarnya akan jadi sangat luas ya, bukan cuma akar rupa merch, ini sebenarnya salah satu cabang saja, tapi aku sedang membuat akar rupa production juga yang berfokus di produksi audiovisual, membuat video-video, membuat semacam jadi production house seperti itu. Juga ada nanti akar rupa yang memproduksi sepatu boots yang kain tenunnya aku koleksi ketika aku melakukan trip ke timur seperti itu. Lalu kemudian juga sebenarnya Stalia dan Gabriela Fernandez Music itu juga sebenarnya masuknya ke situ. Jadi itu seperti apa ya, networking atau apa ya, ekosistem yang cukup luas yang sebenarnya berbasis di dunia seni seperti itu. Ini yang menarik ya teman-teman ya, bahwa ketika dalam hal kreatif itu tidak hanya soal bagaimana teman-teman membuat suatu karya, tetapi bisa dijadikan cuan. Ini adalah titik tengah antara idealis dengan mimpi ataupun teman-teman yang tadi bilang, saya pengen hidup gitu ya, tapi saya pengen melakukan hal yang disenangi. Nah, ternyata KGB salah satu yang bisa membuat karya-karyanya untuk bisa menjadi bahan pemasukannya dia. Nah, keren ya. Ini apalagi ada Valentine promo nih ya. Pas banget nih buat teman-teman yang pengen Valentine-an dengan pacarnya. Ya. Jadi promosi ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, teman-teman saya pengen silakan gunakan reaction-nya adalah reaction love gitu ya buat teman-teman di sini. Bahwa saya punya karya, tapi saya sudah menjual. Saya pengen lihat sejauh seberapa banyak nih buat teman-teman yang punya karya, tapi sudah bisa menghasilkan pemasukan. Wih, ada satu orang. Wah, ada siapa lagi nih? Oh, baru satu orang.
wah ada dua orang, ini siapa? Wah ada tiga, ada Kak Janet, ada Kak Maxi dan juga Kak Owen. Wah keren ya. Saya penasaran nih sama Kak Janet ya. Kak Janet, boleh tahu Kak Janet apa yang bisa dilakukan Kak Janet? Kalau tadi kan kakak Gaby bisa membuat dari tadi jadi tas, jadi tote bag, ilustrasi-ilustrasi tadi. Nah, kalau Kak Janet, hasil karyanya apa, Kak? Yang akhirnya bisa dijual, Kak? Silakan Kak Janet. Kalau saya sih, ya. Uh-huh. Kalau saya kemarin itu sempat bikin tie-dye sama sempat bikin, iya, seperti itu. Sempat bikin bucket juga buat Valentine. Wah, keren ya. Saya juga tahu tuh, tie-dye ini lagi viral banget, apalagi di TikTok, teman-teman ya. Iya, itu betul. Itu lumayan. Oh, kan, betul kan? Benar. Ya, oke, terima kasih Kak Janet sharing-nya ya. Jadi teman-teman, jangan bilang ya, tadi ada pertanyaan yang sangat menarik, bahwa, seniman, pekerja seni, nggak ada duitnya. Tunggu dulu ya. Kalau teman-teman berpikir kreatif, ternyata itu bisa menghasilkan keuntungan, ataupun bisa menjadi teman-teman modal menikah ya. Oke, Kak Gaby, ya, kita ke menarik berikutnya ya. Tadi tidak hanya soal akar rupa nih, ternyata Kak Gaby pun juga ada akar rupa bidang yang lain. Nah, akar rupa kelas. Apa itu Kak Gaby akar rupa kelas? Biar teman-teman di sini mendapatkan inspirasi selain yang tadi. Silakan Kak Gaby. Iya, kalau akar rupa kelas itu sendiri, itu aku dari tadi sebenarnya belum nyebutin ya, itu jadi dianaktirikan gitu. Karena memang sedang vakum akar rupa kelasnya, balik lagi ke realita ya. Ada banyak hal yang harus kita fokuskan dan kita pilih gitu, sehingga ada beberapa hal yang harus kemudian tidur dulu sementara. Tapi akan dibuka lagi dalam waktu dekat. Jadi kalau akar rupa kelas itu sendiri, sebenarnya nggak jauh-jauh juga. Temanya juga tentang seni, tentang lukisan, tentang ya seni dan lukisan atau musik juga bisa masuk di situ, tapi dalam bentuk kelas atau workshop. Jadi sebenarnya ada banyak kemungkinan ya di zaman yang baru sekarang ini, apa-apa itu sebenarnya bisa dibuatkan workshop, apa-apa itu sebenarnya bisa dijadikan produk, apa-apa itu sebenarnya bisa dijadikan sesuatu yang memang bisa ditawarkan kepada publik karena memang itu dibutuhkan gitu. Nah, kalau di akar rupa kelas sendiri itu kita bikin workshop-workshop sih. Jadi yang pernah dilakukan adalah bikin kelas-kelas mindful drawing. Jadi karena aku suka musik, karena aku suka melukis, dan aku juga suka psikologi, aku suka belajar tentang mindfulness, dan mindfulness itu sendiri adalah latihan yang aku perlukan untuk diriku sendiri juga, gitu. Jadi kemudian aku mencoba membagikan cara yang aku gunakan ini ke teman-teman yang juga mungkin suka, atau mungkin membutuhkan, atau mungkin cocok dengan metode ini. Ayo kita latihan yuk, berawalnya dari meditasi sih, tapi kemudian dialihkan dalam bentuk yang menyenangkan, misalnya gambar atau lukis atau membuat zentangle gitu. Yang kemudian tujuannya adalah untuk gimana sih caranya kita bisa berproses dengan diri seperti itu. Jadi ya balik lagi sebenarnya dari dalam diri kita, kita punya apa aja, kita punya modal, tanda kutip modal apa aja, itu tinggal kita olah, tinggal kita masak untuk kemudian mau jadi apa nih, mau jadi kelas kah, mau jadi produk kah, mau jadi apa, sebenarnya bisa aja gitu. Walaupun memang ya tantangannya juga banyak gitu. Beda dengan ketika kita balik lagi, kita jadi kantor dan segala macam, tapi itu tidak menutup kemungkinan. Seperti itu. Wah, keren ya. Ternyata nggak dijual dalam hard product, tapi bisa menjadi soft product, yaitu ilmu. Wah, ini keren ya. Sini saya belum terinspirasi banget ya. Nah, teman-teman lihat di sini ya, bahwa ada tentang belajar mindfulness melalui seni. Wah. Dan siapa tahu nih teman-teman ya, Kak Gaby akan membuka kelas ini khusus nanti di pertemuan berikutnya atau di workshop-workshop berikutnya. Wah, bisa ya Kak Gaby ya? Amin. Semoga ya. Saya jadi pesertanya buat ya. Anak-anak saya pengen tahu. Jadi nanti semoga bisa semakin luas lah. Bersenang-senang bisa dengan semakin banyak orang. Seru ya teman-teman ya, bahwa tadi pertama karyanya itu bentuk produk bisa dijual ya, nggak cuma ya udah berkarya-berkarya aja menenangkan hati, menuangkan rasa gelisah, tapi bisa menjadi cuan atau menjadi mengambil apa, mendapatkan pemasukan. Dan kedua tadi bentuknya adalah soft. Jadi kalau teman-teman di sini, saya nggak bisa nih membuat karya seni itu dengan bentuk produk-produk yang nyata, tapi saya pengen tuh saya bisa ngajarin orang. Nah, siapa tahu teman-teman punya peluang untuk bisa menjual kemampuan skillnya, ajarin
dan bisa hubungi kami di InLife School, karena kami selalu mengadakan InLife Training Development setiap minggunya. Kalau teman-teman punya, saya punya kemampuan nih, misalnya apa? Baca dongeng, wah gitu ya. Saya punya kemampuan untuk bisa melakukan, menulis buku, ngajarin nulis buku, ya. Yeah. Apapun kemampuannya, teman-teman bisa berikan nanti di InLife Training Development, tinggal hubungi kami. Nah, yang menarik, sebelum kita masuk lanjut ke pertanyaan sesi berikutnya, gitu ya, saya persilahkan nih teman-teman, bahwa ada nggak teman-teman pertanyaan yang memang berkaitan dengan itu, titik tengah antara realita dengan idealis kita, ya. Apa teman-teman pengen tahu gitu ya, strategi-strateginya, atau cara membuat karya seperti itu gimana, teman-teman boleh bertanya di kolom chat atau secara langsung dengan menggunakan fitur resen. Nah, ini saya lihat ada sudah ada pertanyaan satu ya, dari Teresia Putri. Kak Gaby, mau tanya gitu ya, boleh gitu ya, bagaimana cara mengatasi kegagalan? Tapi suka gitu ya orang ya, Kak boleh tanya nggak? Ya boleh gitu. Oke, pertanyaan. Kita lanjutkan ya. Bagaimana cara mengatasi kegagalan ketika telah memiliki rencana dan ekspektasi tentang musik di YouTube, namun belum tercapai, dan terkadang juga mengalami insecure terhadap diri sendiri? Thank you. Silakan Kak Gaby. Okay. Berarti ini sebenarnya spesifik di musik di YouTube atau secara general nih? Secara, kalau di sini secara generalnya, karena dia belum tercapai, khususnya dia sedang menggumuli di dalam ekspektasi di musik di YouTube gitu ya. Ini kayaknya sesuai curahan hatinya langsung Kak Teresia. Soalnya kan Kak Gaby kan subscribernya banyak, cie. Yeah. Tapi kalau mau jujur-jujuran sebenarnya itu juga banyak tantangannya. Jadi dunia digital sekarang ini juga banyak ini ya, hal yang harus kita hadapi ya gitu, tentang gimana caranya menaikkan algoritmanya, gimana caranya kita memperbanyak view-nya, tanda kutip, atau gimana caranya biar karya kita itu nyampe ke orang-orang gitu. Dan memang itu tidak mudah gitu, di zaman sekarang ini semua informasi itu kan datang secara apa ya, membombardir gitu ya, semua orang sampai dia mau nonton yang mana gitu kan. Yang nah, itu nggak bisa dipungkiri, emang nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi emang itu salah satu tantangan. Dan gimana sih caranya kita mengatasi itu? Kalau dari pengalaman personal aku sendiri sih, aku juga mengalami itu gitu. Jadi kalau Karian tadi bilang okay, subscriberku banyak, tapi sebenarnya sama target yang mungkin diperlukan untuk kemudian mencapai exposure tertentu, aku masih merasa aduh ini masih kesulitan nih gitu, atau aku masih merasa ini kenapa ya reach-nya kok belum nyampe segini gitu. Dan ternyata aku mulai mencari-cari lagi apa sih yang salah dengan konten yang aku bikin gitu. Jadi balik lagi ke evaluasi gitu ya, apa sih, apakah emang karyanya kurang bisa dinikmati orang banyak, atau mungkin karyanya terlalu segmented atau spesifik kah, atau mungkin karyanya mungkin sebenarnya tidak menjawab permasalahan yang dipertanyakan banyak orang gitu. Sebagai contoh nih, contoh kasusnya kasusku sendiri aja ya gitu. Jadi selama ini yang aku posting di YouTube-ku adalah lagu-laguku gitu, lagu-lagu karya orisinilku. Nah, ketika aku memposting lagu-lagu karya orisinil, gak banyak orang yang sebenarnya tahu siapa sih Gabriel Fernandez, siapa sih Insomnia Song itu emang lagunya siapa gitu, atau On a Sailboat Beneath the Sky atau Sepeda Tua mungkin belum pernah denger gitu. Nah, mungkin balik lagi ke strategi gitu yang ternyata kurang tepat nih. Oh, Gaby, kalau kamu mau exposure-nya naik, kamu perlu pakai strategi dong gitu. Kamu punya idealisme untuk memperkenalkan karyamu, okay. Tapi kamu perlu punya cara juga supaya orang-orang yang belum kenal kamu itu bisa mampir ke YouTube-mu gimana gitu. Nah, kemudian aku sedang merancang sama timku di sini untuk okay, kita evaluasi, kayaknya aku nggak boleh terlalu idealis di situ gitu. Aku nggak boleh terlalu, nggak mau tahu, pokoknya aku posting cuma mau laguku aja gitu. Nah, ternyata aku perlu berkompromi juga. Okay, ternyata aku perlu membuat konten yang sedikit lebih familiar kepada lebih banyak orang. Mungkin aku bisa membuat konten cover, atau mungkin lagu-lagu yang mungkin sudah dikenal orang lebih dahulu, atau mungkin aku melihat ya, ketika aku menarik, sepertinya aku belum banyak sharing nih sama teman-teman, padahal sebenarnya banyak hal yang bisa aku sharingkan, seperti di Zoom ini misalnya, atau mungkin aku berbagi tentang melukis, tentang proses, gitu. Jadi, ketika aku coba lemparkan ke sosial media aku pun, aku nanya gitu, sebenarnya apa sih yang kalian pengenin untuk aku bisa bagikan, gitu. Ternyata banyak jawaban yang bilang, aku pengen ini dong, Kak Gaby bagiin tentang proses
menggambar misalnya, atau Kak Gaby bagiin tentang mindful drawing dong gitu, atau bagiin tentang ini dong. Oh iya ya, ternyata yang aku lakukan selama ini belum menjawab kebutuhan yang ada gitu. Aku cuma tanda kutip, aku cuma melihat dari sudut pandangku, aku pengen karyaku dikenal orang gitu, tapi apa yang aku bagikan kepada orang lain sehingga orang lain itu mau memfollow atau mengikuti karya-karya konten-kontenku seperti itu. Jadi kalau caraku sih, aku kemudian merefleksikan diri, apa sih yang sebenarnya bisa aku lakukan untuk mengembangkan yang ada di aku gitu. Terus kemudian tentang insecurity ya, insecurity itu emang ya wajar terjadi juga di banyak orang. Kalian langsung ketawa kayak kalian juga ngalamin. Aku juga ngalamin kok gitu. Jadi, kita di dunia sosmed ini kan rumah membanding-bandingkan ya. Mungkin dari konten karyanya aja, misalnya kok dia bisa bikin karya kayak gitu ya gitu, atau mungkin dari hal-hal kayak ih kok dia bisa banyak banget subscribernya kayak Karyan tadi bilang, atau dia kok bisa banyak banget like-nya kok aku enggak gitu, dan kita jadi merasa ciut. Itu juga aku alami gitu, jujur aku juga mengalami itu. Tapi kemudian aku diingatkan lagi ke balik lagi refleksi diri tadi gitu, oke aku menuntut untuk kemudian aku bisa sama kayak dia, tapi apakah prosesku sama kayak dia? Enggak, gitu. Kita punya jalan masing-masing, mungkin dia tiba-tiba bisa banyak view-nya mungkin dari jalur mana, jalur A, jalur B, jalur C, mungkin kita punya jalur atau path yang cukup berbeda dan harus kita jalani juga. Jadi, kita perlu sama-sama belajar untuk tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Gitu. Wah, ini menarik ya. Jangan-jangan nih teman-teman yang merasa insecure, termasuk saya ya, teman-teman mungkin nggak melihat bahwa di perjuangan orang yang kita kagumi itu ternyata banyak sekali tantangan yang dia dihadapi dan pasti dari nol ya. Tapi kita nggak tahu aja. Sama, itu betul banget sih Karyan, itu betul banget. Jadi banyak orang yang DM aku misalnya, Kak Gaby, atau mungkin ada temanku yang kemudian pernah curhat gitu, dia sedih gitu, dia nangis datang ke aku bilang gini, Kak Gaby kok hidupnya perfect banget gitu. Kok kamu bisa berhasil banget melakukan banyak hal kayak gitu, melakukan ini, melakukan itu, bikin ini, bikin itu. Tapi aku cerita, kemudian aku baru sadar, oh iya ya, yang aku bagikan di sosmed kan itu sesuatu yang memang tanda kutip keberhasilanku gitu. Aku tidak banyak membagikan kegagalanku di situ. Padahal sebenarnya kalau aku bagikan di situ ada banyak sekali yang kemudian aku gagal di kompetisi A, aku gagal di kompetisi B, aku tidak ada yang mendengar lagu-laguku di platform A misalnya. Dan itu butuh proses yang bertahun-tahun gitu. Aku mulai bermusik itu dari 2016, sekarang udah 2021, aku belum terkenal kayak Marion Jola misalnya. Nah, itu memang banyak banget faktor yang nggak terlihat gitu. Jadi jangan, please jangan banding-bandingkan dirimu dengan apalagi di sosial media gitu. Nah, ini teman-teman ini sengaja nih ya, in life school ini memang sangat kreatif. Karena kenapa? Dari background-nya aja kita dibuat ada makna filsafatnya sendiri. Ya, ini kayak Owen Newton ya, ada filsuf di sini ya. Lihat di sini nih ada Kak Gaby ya. Lihat kalau selama ini teman-teman lihat orang-orangnya wah gitu, ini kan hanya bagian atasnya aja ya. Tapi teman-teman nggak lihat nih, bagian yang sangat tidak terlihat itu pasti banyak sekali tantangan dan juga beban-beban yang di pinggulnya. Cuma teman-teman cuma lihat kerennya aja. Jadi teman-teman yang merasa insecure, tadi sudah dibilang Kak Gaby ya, jangan merasa rendah diri karena semua itu adalah proses, teman-teman. Makanya judul aja proses kreatif dalam berseni. Nah, sekarang kita mau tanya nih untuk Kak, coba kita lihat dulu di kolom chat ya. Nah, ini ada banyak sekali sambutan gitu ya, teman-teman. Keren non gitu ya. Sukses non, panggilannya Nona di sana ya. Inon ya. Halo juga sayang, sukses ya Nona, cium Nona. Sayang selalu. Oh, atau Nona. Ya. Aduh, so cute sekali ya. Aduh, nah. Apa sih, itu sepeda dari. Nah, ini sangat menarik sekali gitu ya teman-teman ya. Bagaimana tadi Kak Gaby mengatakan, kalau teman-teman berkarya, perlu dilihat juga bahwa kebutuhan orang itu sejauh mana. Gitu ya. Jadi teman-teman berkarya, tapi tidak melihat bahwa ini sudah sesuai dengan kebutuhan orang atau tidak. Jadi ditanya dulu ke orang lain, siapa tahu teman-teman bisa tambah nih, kalau kecenderungannya tadi kakak yang bertanya, supaya bisa tambah banyak lagi, gitu ya. Refleksi, evaluasi, terus-menerus. Keren. Nah, tadi kan sudah disebutkan nih oleh Kak Gaby gitu ya, bahwa contoh dari lagunya itu seperti apa. Nah, ini yang paling menarik. Kebetulan semalam saya juga dengerin, jadi teman-teman juga boleh bisa mendengar sekilas gitu ya, dari lagunya. Tak lain dan tebukan, judulnya adalah
Insomnia Song. Nah, kita lihat sedikit secuplik ya teman-teman ya, untuk lirik lagunya. Teman-teman simak baik-baik ya, nanti teman-teman bisa bertanya nih gitu ya, bagaimana proses kreatif dalam membuat lagu ini. Mari kita simak. Gaby, gimana caranya bisa bikin lirik lagu seperti itu, gitu ya? Jujur aja saya nggak punya kemampuan. Itu gimana sih caranya, pengen tahu gitu, Kak? Asal-muasalnya itu inspirasi dari mana, gitu? Kalau inspirasi sih, kebanyakan lagu-laguku memang bermula dari pengalaman pribadi ya. Jadi proses dalam diri, proses yang aku alami, apa yang aku alami ketika aku nggak bisa tidur, contohnya. Jadi kayak, memang lagu itu aku tulis, aku lagi gak bisa tidur, aku orangnya insomnia yang cukup parah gitu. Dan kemudian aku kadang bisa tidur sampai, apa gak bisa tidur sampai jam 5 pagi atau jam 7 pagi. Dan aku ingat banget lagu itu aku tulis dari jam 2 pagi dan baru jadi, selesai jadi lagunya itu di jam 6 pagi aku rasa. Dan benar-benar, would you like to try to sleep when the sun is out? Jadi ketika matahari muncul, aku baru mau tidur gitu. Dan itu juga ngomongin tentang mindfulness sebenarnya. Jadi ada kaitannya juga sama psikologi, sama mental health juga, di mana kita itu cenderung punya pikiran-pikiran yang banyak sekali yang kita nggak di sini dan kini gitu. Ini sebenarnya lagu ini sudah menertawakan diri sendiri gitu, sebagai sindiran terhadap diri sendiri atau juga pengingat terhadap diri sendiri. Ayo dong kamu latihan lebih lagi untuk bisa hidup di sini dan kini. Jadi kamu gak perlu banyak-banyak memikirkan tentang kesalahanmu di masa lalu, atau terlalu banyak untuk merencanakan hal-hal di masa depan sampai kamu sendiri keteteran atau kamu overwhelmed gitu. Ayo kamu menikmati masa kini gitu. Nah, jadi inspirasinya datang dari diri sendiri, dari sindiran terhadap diri sendiri itu tadi, yang ternyata juga banyak relatable kepada banyak orang yang mendengarkan lagu seperti itu. Oke, jadi penasaran gitu ya. Sebenarnya langkah pertama dalam buat lagu itu apa sih, Kak? Langkah pertamanya aja gitu. Sebenarnya langkah pertama itu balik lagi ke pertanyaan Kak. Siapa tadi yang nanya selain rindu? Ya, apa Kak sih inspirasi berkarya kalau nggak salah? Dan aku jawabannya adalah keresahan. Ini kalau teman-teman ngikutin musisi Jason Ranti juga, dia selalu bilang, kamu, kalau kamu resah, nggak apa-apa, kamu tuangkan aja jadi karya. Dan dari keresahan itu biasanya muncul karya-karya yang jujur dari hati. Dan itulah yang aku lakukan dengan karya-karyaku. Aku mau berproses dengan diriku sendiri, aku tuangkan dengan karya, kemudian jadilah hasil itu yang ternyata menyentuh banyak orang. Karena itu memang jujur dari pengalamanku sendiri, aku tidak membuat-buat, aku tidak sedang mengarang-arang cerita gitu. Jadi harapannya sih teman-teman siapapun yang mau bikin karya, mungkin memang nggak selalu mengangkat tema jalanan diri ya, pengalaman personal gitu. Karena itu tema yang aku pilih gitu sebagai identitasku. Sedangkan teman-teman lain mungkin ada yang mengangkat isu-isu tertentu, ada yang mengangkat, mungkin ada seorang content creator, mungkin teman-teman ada content creator di bidang politik, atau ada yang mau buka usaha di bidang souvenir juga misalnya. Nah, sebenarnya banyak hal yang bisa kita bagikan ketika kita jujur dengan karya kita sendiri gitu. Wah, menarik ya. Nah,
jujur dengan karya sendiri. Cialah ya. Nah, teman-teman, sebelum kita menuju tantangan terakhir ya buat Kak Gaby, saya mau berikan ruang pertanyaan nih buat teman-teman. Mungkin ada yang pengen, saya mau bertanya nih, atau pengen berbagi gitu ya. Saya berikan dua slot nih buat teman-teman. Silakan gunakan fitur raise hand atau langsung dituliskan di kolom chat, teman-teman. Ada teman-teman? Wah, ini ada tulisan ya. Wah. Oh, Kak Maxi. Yang mana nih Kak Maxi? Ya, gitu ya. Oh, yang ini. Oh, ini Kak Maxi tadi salah satu yang dia gunakan love. Artinya dia berkarya dan katanya dapat cuan juga. Ya, mungkin kita boleh dengar nih tanggapan Kak Maxi nih. Atau mungkin berbagi juga, Kak, dari tema kita proses kreatif dalam berseni. Silakan Kak Maxi. Ya. Nih, saya tampilin. Oke, okay. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore, Kak Rian dan Kak Gaby. Ya, karya-karya yang sangat menginspirasi dan juga banyak memberikan berkat tentunya bagi sesama ya. Dengan hal-hal yang juga bisa diteladani oleh anak muda zaman sekarang. Ya, ya. Saya juga tertarik ya mengikuti kegiatan ini. Tentunya juga bisa menambahkan hal-hal kreatif. Saya sebagai seorang guru yang mengajar anak-anak SMA, gitu kan, artinya juga bisa belajar banyak bagaimana bisa berkreasi dengan banyak hal, bukan melulu dengan tugas-tugas, tapi sesuatu yang berkreasi dalam hal seni, gitu. Tadi kalau berbicara masalah hasil yang pernah dikaryakan, pernah memberikan sesuatu, saya pernah menghasilkan sebuah buku, beberapa buku yang juga sempat dipasarkan lewat Instagram, kemudian juga lewat penerbit, ya itu juga mendapatkan hasil. Jadi berusaha menulis pengalaman-pengalaman iman, sharing-sharing refleksi dari perjalanan, ya seperti saya juga lihat Kak Rian, banyak sekali perjalanan, pengalaman-pengalaman perjalanannya. Nah dari situ juga kita bisa saling berbagi ya, karena kisah hidup kita juga banyak hal indah, banyak hal positif yang bisa diberikan kepada sesama, dan bisa dituliskan juga dalam bentuk buku yang suatu saat ketika kita sudah berumur bisa kita kenang kembali karya-karya tersebut. Begitu, terima kasih. Wah, terima kasih buat Kak Maxi. Kita berikan tepuk tangan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, keren. Terima kasih Kak Maxi ya. Wah, keren banget Kak Maxi. Wah, jadi karyanya Kak Maxi itu dalam bentuk buku dan itu terinspirasi dari kisah hidup. Wah, menarik ya. Satu lagi teman-teman, ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun ingin memberikan pertanyaan, pernyataan gitu ya, sebelum kita akan memberikan tantangan terakhir nih buat Kak Gaby. Gaby deg-degan, apa nih? Apa ini? Kemarin nggak ada persesian. Apa ini? Silakan teman-teman, ada yang ingin membagikan sharing gitu ya? Oh di sini nih udah ada yang siap nih. Oh ya silakan Kak Andre. Nah silakan Kak. Pak. Oh, silakan Kak Andri. Ya, Kak Gaby. Halo, Kak Nona. Sorry, saya tadi dengar dari mobil sampai sekarang. Asik kok, mantap banget. Kak Nona ini luar biasa. Kak Nona, Kak Andri, masa ucapan terima kasih banyak banyak anak-anak muda yang masih seperti Kak Nona, tetap konsisten. Tadi saya hanya ngambil satu makna yang luar biasa, yaitu adalah kesetiaan dalam berkarya. Itu penting banget Kak Nona. Thank you banget Kak Nona sudah memberikan kesetiaan dalam berkarya. Dan saya meyakini banget orang yang setia dalam karyanya seperti Kak Nona itu akan menjadi besar loh ya kan. Barang siapa yang memperhatikan hal kecil, dia akan menjadi hal yang besar. Itu yang Kak Nona ajarkan bagi kami untuk malam ini. Jadi sesuatu yang kecil aku sederhana belajar, akan jadi yang besar. Wah, gue lama-lama kayak khotbah kan. Oke. Tapi tadi saya ambil makna yang refleksikan. Kenapa Kak? Tapi itu benar, itu cara kita melihat kehidupan ya. Gimana kita di hal-hal kecil kita setia dulu gitu. Kalau enggak kita nggak akan bisa jadi besar. Betul sekali Kak Andre. Waktu ada cerita juga yang pengamen dia jual apa aja supir truk, dia jual apa, dia beli apa, terus beli gitar sekarang menjadi penggitar internasional, lupa saya namanya. Siapa lupa saya. Nah itu adalah tadi ketika Kak Nona lagi ngomong itu saya langsung ingat salah satu gitaris Indonesia yang go internasional gara-gara dia setia dari hal yang paling kecil. Saya rasa ini tahun 2021 melihat Kak Nona seperti ini, saya yakin 2025 Kak Nona udah go internasional nih kayaknya. Amin. 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 Teman-teman amin, di sini amin, juga amin. Semoga semua ya.
yang punya karya masing-masing. Sukses Kak Nona, thank you banget ya atas sharingnya, mantap banget. Sama-sama Kak Nona, thank you. Oke, makasih buat Kak Andre. Buat Kak Andre kita berikan tepuk tangan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke tantangan terakhir ya. Tantangan terakhirnya apa gitu ya. Nah, teman-teman, jadi teman-teman diminta untuk menuliskan nama Instagram di kolom, tulis kolom chat. Kemudian teman-teman klik spasi dan nanti teman-teman tuliskan satu kata apapun itu. Kayak contoh ya, saya tulis ini. Ya, itu nama Instagram saya. Dan teman-teman tulis adalah satu kata yang teman-teman pengen muncul di dalam benak teman-teman. Nah, silakan boleh ditulis sekarang dan nanti KGB akan berpikir secara cepat proses kreatif gitu ya. Tapi tenang Kak, nggak harus sekarang Kak. KGB boleh memikirkan itu nanti dibuatkan di dalam IG story-nya Kak GB langsung. Ya, nah, kenapa ada nama Instagram? Ya, udah siap gitar ini sebelah ini. Oh, udah siap gitar. Boleh. Oke tuh, langsung ditantangin loh sama Kak GB ya. Jadi teman-teman silakan menuliskan satu kata saja dengan nama Instagram, kemudian teman-teman akan melihat bagaimana Kak GB gitu ya, secara spontan, secara kreatif membentuk suatu lagu dari tulisan kata teman-teman. Wah, ya. Silakan waktunya 1 menit teman-teman, saya berikan waktu untuk menuliskan di kolom chat. Oke. Oke, tadi satu semangat, bingung, rindu, ya, identitas. Ayo teman-teman, silakan waktunya baru berjalan 10 detik ya. Sepertinya semua terinspirasi dari obrolan kita hari ini ya. Wah, boleh Kak Gaby. Stres, Kak Teresia jangan lupa tuliskan Instagramnya ya. Siapa tahu nanti menjadi suatu karya. Wah, lagu baru berasal dari mana? Dari Zoom meeting. Dari Zoom hari ini, pertemuan kita hari ini. Ya. Oke, waktunya tinggal 30 detik lagi teman-teman. Ya. Sudah ada muncul setia, stres, berjuang, syair, identitas, rindu, bingung, semangat, hidup. Wah. Silakan teman-teman, waktunya masih ada 20 detik lagi. Ayo, ayo. Tolong dibuat yang agak susah gitu teman-teman ya. Misalnya lumba-lumba gitu kan. Atau misalnya gitu kan, bengkel. Biar kayak gitu bingung gitu ya. Oke, 15 detik terakhir teman-teman. Siap? Ya. Timernya ini kayak ini 10, siap-siap dimasak ya, 9, karena ini jadi satu makanan baru. 7, 6, harapan kehidupan riuh baik. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kak Gaby sudah siap Kak Gaby? Oh siap dong. Saya yang deg-degan ya, kenapa saya yang deg-degan ya? Kak Gaby malah yang nyanyi ya, tapi saya yang deg-degan. Oke teman-teman, ya, kita hitung mundur ya. Untuk teman-teman kita akan lihat sama-sama tangan teman-teman semua di sini di depan layar kaca. Ini hitungan 5 detik mundur untuk kita melihat langsung performance-nya Kak Gaby secara nyata. Oh gitu, ini jadi langsung ya. Iya. Sudah siap Kak Gaby? Iya. Saja ya. Kita hitung mundur semuanya teman-teman. 5 4 3 2 Ya Allah, dikerjain. Kosong. Silakan Kak Gaby. Oke. Sebenarnya ini out of the plan ya. Surprise dari Kak Rian dan teman-teman yang live school. Tapi mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan kata-kata yang teman-teman berikan. Semoga bisa menjadi sebuah karya. Aku nggak bisa lihat langsung kata-katanya di sini secara apa ya. Jadi mungkin ada yang terlewat. Nanti versi lengkapnya mungkin belakangan ya. Ini versi spontannya dulu. Hidup, kemana ku kan berjalan. Siapa ku bertanya, siapakah diriku. Riu-riu kepala ini berbincang, siapa aku, kemana ku kan berjalan.
tapi aku tahu sejujurnya ku tak akan berhenti berjuang jalani kehidupan, jalani kehidupan dengan semangat yang ada, dengan semangat yang ku punya. Standing applause. Kayak gitu kira-kira. Semoga terhibur ya. Gils. Ini namanya pecah banget ya. Kak, mendingan ikut. Ada yang kelewat gak tuh kata-katanya. Tadi aku cuma mengucapkan yang teringat. Baik, semangat, harapan. Harapan tadi belum, autentik belum. Stres mungkin masuk ke riuh. Setia juga tadi belum, berjuang tadi masuk, syair juga lupa, identitas tadi masuk ke siapa aku, bingung dan rindu mungkin masuk satu tema, hidup dan semangat sih kebanyakan, karena mungkin banyak kata-kata yang memang kita sama-sama satu frekuensi sedang membahas itu. Tepuk tangan sekali lagi dong, ya keren banget. Semoga suka ya kan. Sebelumnya? Apa ya? Sama sekali belum ya, belum dipersiapkan ya. Ini baru teman-teman ya, yang disebut dengan proses kreatif dalam berseni itu langsung dadakan pun melihat secuplik-secuplik digabungkan menjadi suatu karya. Wah, keren-keren ya. Tapi sebenarnya Sederhana banget loh. Teman-teman jadi, ya. Teman-teman, ini bukan sesuatu yang gimana-gimana banget. Kuncinya juga sederhana aja, tapi kemudian aku terbiasa untuk berlatih gimana spontanitas, gimana caranya. Mungkin karena udah sering latihan menulis lagu gitu ya, jadi ada banyak lagu yang aku tulis, gimana sih caranya memasukkan kata-kata itu ke dalam nada. Jadi terkesan kok gampang banget gitu. Padahal sebenarnya balik lagi ke obrolan tadi, prosesnya juga panjang, yang mungkin nggak terlihat di titik ini gitu. Oke, proses kreatif itu bukan dari 0 ke 10, tapi ada 1, 2, 3 sampai ke 10. Oke, jadi teman-teman terima kasih banget gitu ya. Kita sudah mendengar sharing dari Kak Gebi, bahkan sudah ada cara-caranya juga. Bahkan the next teman-teman akan ada kegiatan-kegiatan berikutnya langsung dalam bentuk workshop ataupun teman-teman langsung diajarin secara langsung. Pantengin terus nanti Instagramnya Kak Gebi dan juga Instagramnya dari Fin Life School. Buat teman-teman yang belum follow gitu ya, teman-teman boleh nih gitu ya follow In Life School. Kak Gebi juga mungkin boleh dituliskan Kak gitu ya. Mungkin baru hadir di sini guru-guru yang merupakan dari guru In Life School atau In Play School belum pernah lihat Instagram Kak Gebi, bisa kepoin ya. Dan teman-teman nanti boleh juga akan melihat ya. Nanti Kak Gebi mungkin akan menyempurnakan kalau ada waktu ya. Hasil lagunya kalau ditanya tadi itu diulang juga lupa ya. Tapi nanti kita akan kasih rekamannya apa yang Kak Gebi buat tadi dan termasuk chat-chatnya tadi akan kalau Kak Gebi ada waktu bisa disempurnakan lagi. Luar biasa. Dan teman-teman, terakhir teman-teman, saya mau ajak teman-teman, menantang teman-teman untuk buat postingan. Kalau teman-teman tadi kan Kak Gebi ditantang gitu ya, tapi kami menantang teman-teman juga. Buat satu postingan di Instagram Story, dan kemudian tag Kak Gebi, dan juga tag In Life School. Apa yang teman-teman rasakan, gelisahkan, ya, gitu ya. Dan teman-teman boleh dibuat dalam karya apapun di IG Story. Mau bikin video, mau bikin tulisan, ya.
Dan teman-teman tenang, nanti akan ada merchandise-nya teman-teman dari kami. Wah, betul ya Pak Valen ya? Pak Tino ya? Ya? Jadi teman-teman dinantikan hasil karyanya dengan tag In Life School dan juga tag Kak Gaby. Dan terakhir teman-teman, mari silakan menyalakan kamera, kita akan foto bersama. Ya. Bersama. Wah, langsung ini nih. Jadi diganti nggak karyan? Apanya, Kak? Background, oh iya, background-nya diganti. Teman-teman diganti dulu ya. Boleh dikirimin virtual dong. Background-nya teman-teman boleh diganti. Nih, aku kirimin ulang ya. Tuh, teman-teman. Mm-hmm. Ada di kolom chat, teman-teman tinggal download, terus rubah ya. Nanti saya akan berikan waktu teman-teman untuk rubah, supaya teman-teman juga berseragam ya. Orang kreatif itu nggak cuma soal spontanitas, tapi orang-orang kreatif ini orang yang sebenarnya dia juga sistematis. Jadi ngeliat kerapihan tuh sesuatu yang menyenangkan juga. Nah, tuh Kak Gaby. Betul-betul, ya. Harus ada balance-nya. Ada balance-nya ya. Tuh, teman-teman, nanti tantangannya adalah teman-teman buat satu postingan ya, apa yang teman-teman resahkan atau rasakan, buat itu menjadi suatu karya, mau tulisan kayak atau video ataupun suatu lagu, buat di dalam Instagram story dengan men-tag In Life School dan juga Gabriela ya, itu nama Instagram. Oke, silakan dinyalakan semua kameranya teman-teman. Kak Angel coba dinyalakan wajah. Aku belum dapat. Oh, ada di itu Kak Gaby, di kolom chat barusan. Enggak kelihatan ya? Oh. Oh, so sad. Kayaknya kalau di HP nggak bisa deh, Kak. Ini kalau pengguna-pengguna handphone, kayaknya bisa. Pengguna laptop yang bisa. Oke, Kak Gaby, nggak apa-apa. I see. Kak Gaby kan bisa pakai imajinasi ya. Imajinasi kreatif gitu kan, bayang. Oke. Okay. Bisa aja, baik-baik. Oke, okay, saya mau panggil nih yang belum menyalakan. Kak Rosa Fernandez, Kak Maila, Kak Delia, Kak Yuli Monteiro. Ini ada banyak keluargaku juga di sini. Oh my God. Ada Tante Nona, ada Oma Injo. Disambut dong, Tante Ani. Tante Yuli, ada banyak sekali teman-teman juga nih. Wah. Halo semuanya. Ini dari seluruh daerah di Indonesia nih. Oh, dari mana jauh-jauh aja tuh, Kak Gaby? Ada yang di NTT, ada yang di Kupang, wah, ada yang di Jogja. Wah, luar biasa. Ini namanya kalau orang Ambon bilang tuh satu gandong ya. Kalau orang Maluku bilang ya. Satu darah, satu gandong, dan menjadi suatu persaudaraan sejati di sini. Oke, Kak, yang bantu saya untuk memfoto adalah Kak Gita. Karena laptopnya dia lebih bagus, bisa di-capture semuanya langsung 50 orang. Ya, oke, semuanya siap ya. Kita bergaya ya. Siap, satu, dua, tiga. Cekrek, oke. Gaya kedua, teman-teman, kita ikuti gayanya Kak Gaby, ya. Kita lihat gayanya kayak Gaby, gitu ya. Dan kita akan mengikuti gayanya Kak Gaby. Oke, semuanya siap? Ya? Silakan Kak Gaby berpose. Oke, siap ya? Semuanya bergaya? Hormat. Siap berkarya ini ya. Oh, siap berkarya. Siap, satu, dua, tiga. Gaya yang terakhir, teman-teman. Gaya yang ketiga adalah gaya yang teman-teman nggak pernah buat gaya ini kalau dalam berfoto. Nah, bingung kan? Namanya juga proses kreatif, teman-teman. Fotonya juga harus kreatif. Pokoknya teman-teman nggak pernah buat gaya ini, baru kali ini pertama kali teman-teman bikin. Coba siapa yang lihat nih, gayanya gimana? Wah, ada yang megang hidung, gitu kan? Ada yang megang dagu, ya? Ada yang megang kepala, itu cenat-cenat sakit, ya? Oke, siap ya? Ini saya gaya saya nggak pernah kayak gini. Cih, ngeliat ke samping ini saya nggak pernah. Siap ya semuanya, gaya yang tidak pernah teman-teman gunakan sebelumnya kalau lagi Zoom meeting. Ya, siap ya. 3, 2, 1. Wah. Ini ada yang kreatif, ada yang pakai keyboard. Ya, Kak Sonia gitu ya. Ada yang kasih jempol doang. Wah. Kreatif ya, memang luar biasa. Tidak hanya Kak Gaby, tapi semua di sini menjadi kreatif. Oke. Terima kasih teman-teman. Kak Gaby, mau ada kata penutup buat teman-teman yang hadir di sini? Pengen mengucapkan apa, Kak Gaby? Silakan, Kak. Aku pengen mengucapkan terima kasih, terutama juga buat In Life School, Karian juga buat Pak Valen, Tante Vivin, yang juga punya visi-visi yang keren banget dengan membuat In Life School ini sama Indonesia Play School. Aku dukung sekali, semoga bisa terus membagikan semangat-semangat baik buat orang-orang di seluruh Indonesia. Juga buat semua yang udah join hari ini, udah ngobrol dari sore tadi, I have a really good time. Aku seneng banget bisa sharing, bisa saling belajar.
Nah, bukan cuma aku yang membagikan hal-hal di sini, kalian juga membagikan energi-energi baik dan semangat untuk berkreasi. Jangan berhenti berkarya, walaupun banyak tantangannya, pasti ada jalan. Itu aja buat teman-teman, keep it up ya. Yeay, terima kasih sekali lagi buat Kak Gebi ya. Buat Kak Gebi kita kasih sarangi semuanya teman-teman. Sarangi. Terima kasih semuanya. Oke teman-teman, saya Rian pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di pertemuan In Life Training Development berikutnya. Minggu depan di hari Sabtu, di tanggal 13, ada namanya Jelajah Zaman, Jelajah ke Mesir. Jadi buat teman-teman yang pengen, yang punya keponakan, punya anak, cicit, cucu, gitu ya, teman-teman ajakin supaya bisa ikut kegiatan keren seperti ini. Terima kasih teman-teman. Kami dari In Life School pamit undur diri dan juga In Play School tentunya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Dadah. Ya, terima kasih semua ya, kakak adik semua yang sudah hadir, teman-teman, sahabat, adik-adik dari anak-anak, teman-teman. Satu kandong, satu rasa semua ya. Terima kasih ya. Adik-adik dari SOS juga terima kasih sudah bergabung. Ya, Rosa Uni dari Kupang ya. Kasih Kak Yuli, terima kasih. Doli dan keluarga. Doli dan anak-anak semua, terima kasih.